welcome back to my channel. Aku bingung deh hari ini kenapa pada pakai batik ya. Aku bingung apakah hari batik nasional? Oh bukan juga. Ada apa ya? Apakah hari Kamis? Oh bukan juga. Kamu penasaran nggak seperti aku? Mari kita lihat ada apakah. Sekarang aku udah masuk di dalam GCC, di dalam Inacraft. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Yuk, ikut aku yuk ke dalam. Yuk. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Saya dengan Oli. Maaf dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ipa dari Aceh. Mohon izin Bu, mau lihat-lihat booth-nya Bu. Oke, boleh. Silakan. Mau tanya-tanya boleh Ibu? Boleh. Oke. Produknya apa aja sih Bu ini? Di produk sini? Unggulannya anyaman pandan. Anyaman pandan. Ya. Saya lihat di sini semua anyaman, memang ya. Anyaman. Ada sih yang lain seperti tenun, tapi yang produk unggulannya tetap anyaman pandan. Tikar. Ada buat tikar, ada kotak tisu, ada sendal, ada bantal kursi, ada sapu lidi juga Ibu ya? Iya, sajadah. Untuk harganya Ibu? Harganya macam-macam, tergantung produknya, besar kecilnya. Mulai dari berapa Ibu? Mulai dari 25.000 seperti ini, sampai yang 1.500.000 yang 7 lapis. Oh ini 7 lapis. 7 lapis. Ini tikar Ibu? Iya. Ini buat upacara adat. 7 lapis. Ini 3 lapis. Oke, segitu dulu jalan-jalan aku kali ini. Thank you for watching. See you in my next video.